Wih, udah pak. Udah pak. Langsung ke lokasi aja. Nah. Oh, mantap mantap. Mataku berat. Aduh. Tenang tenang. Oke. Udah pak. Oke, thank you pak. Saya pakai ini apa ya? Pakai okay, HiPay. Oh sudah. Ayo masuk pak. Oke oke. Makasih banyak pak. Duluan ya pak. Iya pak. Oke oke. Kopi. Kita belum. Yaudah kita meeting dulu lah pada. Boleh boleh. Di mana? Di kantor baru lah. Wah, ayo ikut lah. Ayo bang ikut bang. Kantor baru. Iya kantor baru. Ketemu di kasino ya. Ore. Nah ini si Kale ya. Cepet banget ya. Eh si Mandra nih. Wih. Bengong lu. Eh ini gue mau rapatin nih hari ini. Agenda kita. Ke kantor aja kita. Nunggu yang lain dulu sih. Si Kale itu bawa siapa tadi ya? Oman kayaknya. Berapa ya? Oh Big Bang ini bisa berapa? 8 ya? 10. Oke oke. Nah, tapi aku gak ikutan aja. Lah kan kau yang mau kemarin. Katanya syaratnya. Ah apa sih kau nih? Ini kota udah lagi rame banget, mau jagain dulu. Muka gue juga muka bantal kata ya Allah. Mau cepet nih astaga. Yang nyerang maksudnya ah. Enggak, warganya udah cepet. Aku ikut aja. Enggak ngikut aja. Gue yang anu-anuin kalau ada kurang anu lah ya. Itu aja ya, backup aja ya. Let's go. Belum ya? Udah disana. Les gue lu mau rampok kasino bisnis kita sendiri. Hah? Gue lagi pengen judi nih. Judi dulu sih bentar. Judi dulu lah. Ayo, bentar. Hadiah dulu lah. Apa udah ambil? Enggak ini dia bentar nih. Aja. Ini yang lain juga udah belum nih. Hadiah, Bro. Di handphone. Selesai hadiah. Naik itu sepeda, tiga lagi siapa sih itu? Yang satu sih si Omeng kayaknya tuh ya. Satu dua lagi ceweknya atau kan anak garaga itu? Oh, garaga. Oh iya tuh, jangan lupa dikasih info ke anak-anak. Apa tuh? Anak-anak buahmu. Yang mana? Perpindahan. Oh sudah. Mereka nah. Udah mencium rumah baru katanya. Emang pindah ke mana? Di 4001. Tuh. Kota lain pindah. Aduh susah sih nyediain markas di kota lain agak susah. Iya. Tadi malah, tadi Padi main judi kan yang menang meja kiri, yang dapat meja kanan. Meja kiri kok gak dikasih apa-apa. Masih aja. Mending kemarin berarti. Mana nih? Kantong satu, kantong satu anjing. Iya, ternyata meja di sebelah. Sebelah. Kamu udah ngambil dia ya? Cukup lah. 1000 jadi 10.000 guys. Chip gue sih sisa 6.000 ya, yalah. Mau 1000-an dulu nih. Modal 1000 nih gua. Ya 1000 coba tes 1000. Ayo. Eh, ini belum sambil ngobrol kita sambil rapat, Bro. Oh. Iya, benar-benar. Jadi gini. Gua punya rencana karena kasino ini ternyata duitnya masih dipegang sama bawahan ya. Gua taruhan di sini tuh rungkat mulu gitu. Jadi gua punya rencana mau ngakalin asuransi untuk bank besar. Wah, boleh tuh. Jadi bank besar ini nanti bakal kita rampok. Nah, setelah dirampok itu nanti gua ajuin asuransi gitu. Biar duitnya double nih. Dan balik lagi kita enggak rugi. Ini juga nih, jadi ditanyain sama polisi. Anjing kalah. Easy banget. 3000 ya kan gua kan. Wah. Ditanyain apa? Siapa yang punya? Ditanyain ini orang-orang pada bawa uang merah dari sini gimana? Tangkap sih. Ya ntar di sini yang digerebek. Tangkap kalau dari luar. Enggak ada obrolan dulu. Gak ada itu. Ya sama polisinya sih menurutku. Nantilah kak, kita urusin dulu. Setelah pemerintahan yang beres nih. Satu-satu lah. Langsung ini semua barangnya. Bisa. Mati di tempat ini. Ah, dealernya blackjack tuh. That's 19. Aduh, gak jadi alhamdulillah gua. Oh, enggak jadi. Nah, jadi hari ini
rencana gue yang utama sih itu. Kalau memang mau ngurusin yang lain, masa perizinan dan lain bisa aja sekalian. Ya udah, berarti hari ini kita coba rampok dulu. Kalau nggak ketangkep kita urus perizinan. Kalau ketangkep besok besok dah ngurusnya. Kalau nggak kita lewat underground lah bas ya. Seeing 20. Menang 1-1. Main 3000. Udah cabut dulu ya. Udah menang 3000. 3000 doang lagi deh cabut. Kayak anak SD lu taruhan main kelereng. Apa nih? Masih kan lanjut kan? Udah. Ya, udah ya naik. Ah, ya naik. Good game. Thanks for playing. GG katanya. Yeah, not a bad game to leave on. Goodbye. Emang gitu ya, Mister? Iya, kemarin kita kaget. Kita ada kunci kan. Ternyata begitu. Nah, untuk drill, karena ini titiknya cukup banyak ya. Di dalam itu ada 4 yang di luar dan sekitar 6 buah di dalam. Berarti minimalnya kita punya untuk jaga-jaga ya 10 drill. 10 drill. 10 drill. Jaga-jaga. Oke. Okay. Jaga-jaga, oke. Okay. Karena gue gak tahu nih nanti bakal langsung patah kah atau gimana. Apalagi kalau gagal kan. Soalnya untuk masalah ngebor ini harus keterampilan yang cukup baik gitu. Gak bisa aja. Yang mau itu drillnya siapa? Gue bisa. Nanti gue bisa ajarkan okay. juga. Lagi sambil ngobrol? Oke. Okay. Udah telepon. Berarti aja. Butuh 2 kart itu ya. Ada sih drillnya. 2 kart beserta ya? Laptop ya. Laptop minimal sih harusnya 2. Cuma jaga-jaga ambil 4 aja. Kita mau gerak kapan ya? Kalau memang tidak ada agenda sih bisa langsung aja gerak kita. Oke, kita prepare. Dari garaga prepare dulu biar garaga. Itu dia. Boleh mau digerakin sekarang? 5 orang terbaik garaga. Untuk persenjataan mau bawa apa? Persenjataan di dalam sih kita enggak perlu yang gimana-gimana ya. Yang harus yeah. Yang harus serius itu yang di luar sebenarnya. Plan B ya, kita kan anak-anak gua kan tadi katanya di luar kan. Nah, maksud gua mau dibawain laras panjang aja apa gimana? Sepedenya kalian aja pakai senjata apa? Dari pribadi masing-masing. Kalau enaknya pakai panjang ya panjang, kalau memang enak pakai pistol ya pistol. Bebas. Karena kita bisa. Prioritaskan tetap plan A dulu sih. Kop kabarin anak-anak kop 5 orang kop. Berarti nambah 2 orang lagi. Ya cukup 2 orang lagi. Entar berarti kita berangkat 10 orang ya? Kurang lebih sih 8 ya. Mau berangkat 10 orang enggak? Kalau misalkan berangkat 10 orang kan berarti iya, kalau dari yang sekarang kita kurang 4 orang. Berarti gue bawa 4 orang lagi aja ya. Boleh. Bisa dibagi 4 juga sih. 4 orang kok di luar kok. 4 orang kok. Buruan. Nah, untuk plan B ini kan kalau memang kita ternyata susah untuk kabur dan lost vision ya. Entah tiba-tiba ban kita dibetuskan kah, entah satu atau dua. Paling nanti kita serahkan ke garaga untuk job ini. Job pendistract. Mungkin kalian cukup pengalaman ya untuk kali ini ya. Untuk menyergap dan lain-lain, gue juga sangat open untuk masalah tempat dan pembagiannya seperti apa. Yang pasti udah ada reward jelas sih. Kalau memang nanti pahitnya kalian tertangkap, nah kalian tinggal bilang aja berapa yang kalian ingin kami ganti rugi, baik itu untuk senjata ataupun peralatan lainnya. Halo, ini katanya opa mi apa mesen ban serep 10 sudah ada, orang yang buat belum bangun. Oke. Coba gue tanya orang gue deh. Kalau nggak 10 pun nggak apa-apa sih, kayak 2 atau 3 pun cukup sih. Punya stok ban serep nggak? Ada berapa? Gue pesen 10 dong, anterin ke kasihan ntar gue lebihin ya. Ada katanya. Ada, oke oke. Ada. Ntar dia lagi ngambil order di luar dulu tapi. Nah, nanti sekalian untuk yang bertugas sekitar, ya sebenarnya gak usah banyak-banyak sih. Di bawah itu ya kira-kira 4 orang pun cukup sebenarnya. Nah, untuk yang di atas yang untuk jaga Sandra itu juga nanti kalau bisa 4 orang aja cukup. Nah, 2 laginya di luar gitu biar mantau sekitar.
Nah, untuk 4 orang ini ya sekaligus ngambil sandranya sih, minimal satu. Mantap. Boleh, boleh. Halo. Halo. Man, parasut satu, Man. Parasut. Antum 173. Yang ini aman nih. Ya, Anda bisa mukul belum? Bener nih. Coba. Man, gue deg-degan, Man. Ya? Tuh, ya garasi. Bukan masalah itu, deg-degannya lu tahu kan kemarin? Ya udah paling. Buru. Ah, lama. Urgen ini. Ini yang besar-besar ini masalahnya nih. Aduh, buru, ntar gue lebihin. Ya, yeah. Tunggu di garasi kasino parkiran depan. Yeah. Ya. Ya. Udah. 10 ketemu ya. Ketemu garasi kasino ya. Kita duluan ya. Oke, gue juga duluan. Ren duluan, Ren. Ren jadi kan. Gak bisa buka. Kok gak bisa buka kontak? Dua kali. Aduh sakit banget lagi. Ayo kita ngetes dulu ya. Ngetes. Kalau kita pingsan kan ada Pranky. Lagi wak 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 wak. 3, 2, 1, set! Ikon cheating. Aduh, Mas Jun. Astaga. Man. Man sini, Man dulu, Man depan. Aduh, mana gua mixing ada lagi tadi kekali. Eren. Itu udah pesan OOC deh. Parasut KW gak bisa dibuka. Aduh, harusnya weapon parasut, mau parasut doang. Cuman cuman tas doang. Ada yang jatuh lah, ada yang jatuh lah. Aduh, bu, mata gua buram tapi gua lihat di sana ada yang jatuh. Lah, kok dia pingsan lagi? Man. Aduh. Nah, pe pingsan lagi. Belum bangun ini. Lah, gua kira tadi udah. Lah, tadi udah perasaan. Wah, wah, wah. Ini sih tangannya belah 8 nih. Tumbal kasino. Kita jadi tumbal kasino. Kemarin gua ngembang kali parasutnya. Tapi diusir sama security kota. Permanen. Waduh. Aduh, permanen itu kemarin. Sekarang aman security-nya. Gak mau buka parasut, ya Allah. Tumbal proyek, tumbal proyek. Halo, Jang. Makan gak? Ah, makan. Ada pisau gak? Pisau? Halo. Ada. Makan gak? Pesan makan. Masih cukup nanti sih. Lu gawe deh nih. Lu denger apa kagak sih? Halo-halo mulu. Woi. Satu aja. Makan gak? Enggak, udah cukup. Lu lagi gawe nih. Gua nanya. Butuh dua deh. Enggak. Ah, ya udah. Sisa punya. Dan nanti aku rumah sakit ya. Setelah ah, sinyal lu. Yang satu ini. Ah, itu. Lah. Kenapa jadi sinyal gue yang bansos? Kuping lu sepi. Saya aja, Pak. Ininya. Gak kedengeran. Yakin, gak minus lagi nih. Gak. Lah, sinyal. Iya, sinyal gue bagus ini nih. 4 ini. Jadi satu ya? Sinyal gue 3. Lah, sama. 3, gue juga. Oke, emang di mana, Abang? Di kasino. Terus aja, modalin ya. Dih, modalin tiba-tiba lu. Bentar, gawe dulu. Ah, masuk. Dadah. Yaudah. Oke, dan enak-enakan sih. Oh, kakinya meleot ini, Pak. Serada pincang nih, Pak. Rasanya ganjel banget. Kakiku belah berapa ini? Mau di X-ray di rumah sakit, Pak? Teman, ditawarin mau X-ray enggak? Enggak usah, Pak. Nanti aja lah, nanti aja deh kalau masih cenut-cenut tuh. Kalau misalkan saya tiba-tiba uhu lagi, baru ronsen, Pak. Oke, boleh. Apalin aja, Pak, buka sini.
Ya. Ini kita ini tidur. Selamatan ini kasino berhenti. Lagi, lu barang lu KW. Barang lu KW. Duluan Ren. Ada Ren-nya itu. Gue kaget. Itu ada dua kesalahan sekaligus di dalam satu momen. Pak prank Pak JE. Lu mau rampok ke pas sekolah sih? Hah? Lu mau rampok ke pas sekolah sih? Sekolah, perguruan tinggi. Perguruan tinggi ilmu rampokan. Rampok. STIP. Iya, STIP. PDIP. Au. Au. Nanti jadi perjuangan dong ujungnya, bukan perampokan. Kau yang menyetir. Gas. Waduh. Ini tanda apa mana ini? Aduh, apa ini? Kok suaranya gini sih? Kok di atas ya? Ada pistol. Oh, ada pistol gua. Oh ya, oke. Okay. Oh, jangan di sini lah. Coba. Allah. Nice one. Ah, enggak bisa naik. Ah, bisa. Nice. Ini sekalian nih. Ah. Nice, enggak ada pintu. Duh, tombol radio gua rusak nih kayaknya. Cita ya kan mobilnya motor depan situ. Depan persis kan, sini, depan kita persis mau sini. Cabut. Iya, ngapain jauh-jauh sini? Ini kan sini enggak sih? Ini nih sebelah sini nih. Pinya enggak ada sebelah. Aduh. Masih, Bang. Nurut kamu. Nurut ya. Siap, Bang, siap. Oke, okay, oke. Okay. Okay. Sini nih. Sini. Oh, sini gua aja sini. Lem. Panggil teman-teman lu. Aku punya teman, Bang. Ya, anak sekolah, ayo kita masuk. Bro, masuk satu, Bro, sini, Bro. Nah, ini dia. Mari kita lock. Wait a minute. Lockpick, kenapa kau masuk dulu? What the hell? Dua orang yang bawa motor jaga pintu lurusnya dong. Gak tahu. Kenapa kau menyalahi aturan? Nah, ini aku kasih kau satu board ya. Kantong berapa kau? Kantong 358. Ah, pasti habis ketampol. Ini udah kebuka belum? Gak ada nih. Oh, karena lu sini gua. Oh iya, betul. Sini. Oh, bahaya. 617109. Langsung aja kita masuk. Let's go. Sabar. Lah, kok langsung open? Lah, ya udah, langsung. Oke. Okay. Gimana sih? Enggak, biasanya suka ada pencet ini di tombol situnya. Kok ini langsung? Sepertinya saya solo hacker ini. Itulah. Gimana ini bornya? Ah, sepertinya saya butuh hijau satu lagi nih ya. Oh iya, ini. Kok yang hitamnya belum ini? 368. Hitam ada. Hitam ada. Oh, yang ini tetap ya. 89 5558. 89 5558, guys. Ntar, mata gue sepi guys ya. 58, 50 89. Kok gue sepi? Loh, mata gue sepi lagi. Oh, Allah. Aman ya? Aman. Enggak sih, mata gue sepi tadi. Terus? Aduh, greennya kurang. Ini kenapa bukan black ya? Oke, okay, note. Sepertinya kita kurang satu green. Bukan hitam ini. Yang hijau. Iya. Happy. Kita nyiapin hitam. Hijaunya hilang satu. Kurang. Kurang satu. Harusnya 4 kita bawa ini tadi. Aku bawa 4, bawa 5 aku. Banyak. Satu lagi kan? Satu aja. Ah, bisa.
Ini kurang lebih sama nih. Cuman kayak detikannya tadi saya terlalu santai. Emang sepi sih. Sepi dia. Maaf ya guys ya. Nah ini maksudnya nih. Tombol buka. Coba. Wah itu dia bro. Nah ya bentar sabar sabar tenang. Sabar. Oke. Ah ini emang. Emang. Oh langsung kebuka ya. Langsung ini ya. Memang ada dikunci sama security kayaknya. Ini bagus nih bagus. Bentar nih. Ini juga nih apa. Ini pastikan. Langsung. Ini pakai bornya. Nanti dicek. Dimana? Di bornya itu ada arrow kan. Nah untuk muterinnya itu pakai arrow kanan. Mentokin aja nggak apa-apa. Tapi majunya pelan-pelan. Jangan sampai panas. Kalau panas kebakar. Oke. Hancur. Oke hey guys. Masalah ini sih gue udah pengalaman guys ya. Yang ini sih aman aja. Astaga. Hancur. Kebakar. Kebakar. Waduh, yep. Ini destroy ya. Makanya harus pelan-pelan. Sorry bang. Aman aja. Mau nambang malah jadi Sandra. Wah, rusak. Yang itu udah ini. Polisi datang. Iya lewat doang tuh Polantas. Iya, makasih. Oh, yang dulu masih ada berarti. Ini. Ini kebuka ya? Oh, ini masih ada. Ini namanya aku bagian lihat doang nih. Ya kebetulan drill satu-satunya ya tadi. Ya. Maafkan saya, Mas. Gak apa-apa, hancur satu masih dapat 9 sih harusnya aman. Itu buat contoh buat kawan-kawan lu nanti. Oh, oke. Okay. Ini kurang satu nih. Siapa yang belum satu? Ini, di sini. Ini kan? Ya. Isinya sekitar 300 sampai 200 250 sampai 350. Udah 900 nih di gua. Gua 898. 898. Salah terus gua ya. Nyebutin ya. Pantesan tadi nyari angka susah. Hey. di kau berapa total? Di aku ada 872.000. 872, 868. Di dia 900. Nol. Ya iya kau kan hancur tadi ya. Makasih ya. Bisa reload. Udah. Kok kang skin? Kemasa enggak bisa kok kang skin. Sudah rame banget. Rame banget. Udah ada senjatanya. Let's go. Berlian dapat berapa kau? Berlian dapat 33. 34. 34. Gua cuma dapat 20. Kau berarti enggak ada ini berlian. Apa ada juga? Ada berlian 12. 12, oke. Let's go. Kita udah beres ya sini ya. Udah kelar semua kah di dalam? Habis rata. Kita masih nego ya. Tuh semalam sih kayaknya ini. Nah, butuh kopi lagi. Sih, boleh. Gua tutup lagi biar kesannya belum dibuka ya. Bongkol deh. Aku bagian ini aja. Cuman mohon maaf perwakilan ini kayaknya agak sange ya masalah ngebor ya. Patah dia bornya. Maafkan. Nah, enggak apa-apa, itu kan jadi nanti feedback buat kalian. Gimana nih? Pak, tolongin, Pak. Lalu. Saya takut, Pak. Helikopter itu. Mister. Saya rame juga. Yes. Bawa mobil ya. Bapak tolongin, Pak. Gimana? Takut. Gue mobil takutnya kayaknya mataku beda banget nih kayaknya. Nah, makanya gue nanya tadi, yakin tidak? Nah, mantra-mantra ini mana nih? Wih, suling sakti. Maman, aduh Rahman. Baca kau di mana? Sini, dia tem sini. Ini kau, ini kau ambil dari dia dulu nih. Kau kasih ke mereka dulu yang punya kau. Uang ya? Kantong berapa? Kantong 35. Nah,
Jadi biar agak split tipis-tipis itu nggak all in di kita. Ini kalau aku split ke temanku juga nggak apa-apa, bisa, apa-apa. Kan? Aman aja. Oke. Eh Samora itu helikopter itu. Oke, habis ini kita escape pilotnya gua karena sepertinya si masker ini kurang yakin ya, takut beda mata. Gimana tawar menawarnya sudah lancar? Pak polisi tolongin Pak polisi, saya takut Pak polisi. Nunggu apa sih Pak? Kita bisa dilihat Pak. Nunggu apa sih Pak? Pak tolongin Pak. Sebentar ya Pak. Sandra aman Pak. Iya Pak, Sandra aman tapi bawa ya Pak. Pak saya takut Pak, tolongin Pak, saya nggak mau mati Pak. Allah. Aduh Pak sakit Pak, Pak sakit Pak, Pak, Pak sakit. Buset. Pak sakit Pak. Ed muncungnya kenceng banget itu ya. Berlebihan lagi kan? Bisa lah. Bisa lah percepat dikit. Ya, bener Pak. Teman saya belum respon. Bentar. Oke Pak. Pak tolongin Pak. Saya takut. Bau, Kemana dia? Minjem bau dikit. Oh, kemana dia? Oh, dia. Radio dia. Jadi apa kegiatan bapak-bapak ini? Bukan, nggak usah sosokan bapak-bapak. Salah bang. Bapak tolongin Pak, saya benar, takut bang. Pak. Untuk bacet, dua permintaan bang. Itu sudah dipenuhi dan heli sudah kembali. Begitu dong. Kalau begitu kan enak kita nih. Di kayak begitu. Cepet. Sandalnya bisa berdiri dulu enggak? Pak saya mau mati, Pak. Bisa, bisa. Itu keselamatan. Berdiri. Itu sandalnya suruh berdiri, Bang. Berdiri. Pak tolongin, Bang. Yang terima. Silakan, Komandan. Enggak usah jadi demasif sih lu. Gimana sih? Ah, hujan pula ya kan. Ah, Pak saya takut, Pak. Cari sandaran dulu. Badai pula nih. Oh iya, sandalnya kasih. Pak jangan Pak, saya takut Pak, saya mau mati Pak. Berisik banget ya. Pak. Bang kecilin comotnya Bang. Tolongin Pak. Gembet banget. Saya takut mati. Ayo Pak, apa? Gua sumpel kresek lu. Diam. Lain apaan, Pak? Kresek. Oh. Pas nih. Mumpung polisi lagi ngeradio udah naik deh semua. Cabut kita langsung. Oke, let's go. Apa Pak, sandarannya Pak. Fokus jagain Evo ya. Siap. Hello. Oke, aku lagi dikejar ya. Seat belt, sabar ya. Jangan lupa aku akan menyusul sebentar lagi di RS. Oke, mereka tipu-tipu nih. Aku juga menyusul sepertinya. Ada heli-heli nih. Sepertinya aku akan sebentar lagi akan menyusul. Heli. Kejar polisi kencang banget demi apapun. Iya, makanya. Ini yang mau pijatan resmi nih. Motor, tolong di ini dulu lah. Tackle dulu tanya. Ditembakin ya bannya ya, boleh ya? Cepet ya, jangan lupa diputerin aja. Pelan. Pen setup yang motor. Sila. Lolos ini udah pasti nih. Nus. Gak usah, santai. I trust you, Mister. I trust you. Posisi terakhir Evo di penis. Transmira. Di bengkel lama. Oke. Ke arah garasi kota. Garasi Vanilla. Transmi. Allah. Posisi terakhir Evo. Info. Transmi bro. Transmi bro. Cuman yang atas ini nyebelin. Itu ya. Kemarin ya kita cari. Thank you Sugri. Sesuai janji mas. Cabut. Polisi banyak banget. Cabut yang motor. Senjata bawa aja mas.
Oh, bawalah senjata, bantu mereka, bro. Pak, aku ditempel itu heli, gue masuk mobil, tolong. Itu udah. Nih, alat-alat juga nih ya. Kita langsung di-onputin sama. Lokasi kalian di mana? Mau setup nggak? Kita bantu setup nih kalau mau garasi merah. Kalau mau kita ke plan B, tapi uang udah safe ini sekitar 1,6 nih di kita. Di sini. Ah, aku diantil ini. Ada 490, udah aman. Gue langsung garmen ya. Kalau mau setup, setup. Kalau bisa lolos, tinggal backup yang kurang. Negatif, negatif lolos gua. Ini gua langsung masuk garmer. Nih, yaudah, udah ulur. Udah mandek, udah ketut. Kira-kira di situ udah pasti gak. Yang bener ay, seatbelt gua putus. Ya Allah. Nih. Lihat nih. Sampai bengkok, mandra geng. Sampai bengkok. Ini gua benar-benar di tengah-tengah tadi melungsung. Crrr, sampai sono. Ini kok dia enggak ya? Enggak tahu. Kan dia matanya suka beda. Di gua sih tadi 200 60 km per jam. Kita naik mobil. Oke. Joko keluar. Lah, aku suruh keluar. Pakai mobil itu. Nanti dikasih chip. Enggak usah. Joko langsung pegang senjata. Aduh. Oh, ini senjata gua nih. Ini lu pegang. Oh, udah kasih. Oke. Soalnya gua enggak bakal nembak juga ini. Mana kita? Gua pakai mobil gua aja enggak sih ini? Masuk Joko. Enggak usah masuk. Boleh. Pakai topeng. Enggak punya. Bodoh amat Joko, biar aja. Dia bisa oplas. Aduh. Mahal. Yo, rumah sakit, tenang aja. Mahal. Cing ya. Oh, itu mereka tuh. Oh, ramen ya. Sini kah? Diam sini. Oke lah. Brimob. Gue ikut kalian cuman mati doang ini, ampun. Gue kan gak bisa ngapa-ngapain. Iya, sebentar lagi. Banyak. Ini pala gue yang ditembak, cepet, pala gue ditembak. Ya Allah. Weh, udah gila lu ya. Aduh, jadi samsak, jadi armor ini gue, Allah. Ini panik cowok. Ya gue. Gak ada gila-gilanya gue liat nih ya. Iya ini kanan kalian ini mes bank itu gedung tinggi ah itu naik belok kiri itu dari atas bisa nembak bawah piu gitu. Oh. Nah ini kiri nih. Allah kan telat. Tadi ada tuh di pojok. Mana? Gak bagus. Bang, beli topeng dulu gak bisa apa, Bang. Abadi, thank you 10 ribunya ya. Gak usah Joko. Gak bakal hafal lah, mana aja. Oh, betul juga ya. Langsung. Ya Allah, rame. Semua. Rame. Nah, helinya udah ikut, aman. Halo. Bapak. Ya, gila guys. Wah ini mandra sih gila banget ya. Gue pikir Polantas doang. Mobilnya Polantas Mas Jun. Pas turun AK gue fir RP Mas Jun. Gue langsung kabur anjing. Wah gila lu, kata gue cabut. Pas turun loreng anjing. Ngeri banget.
Itu ngeri banget tanya kayak, oh Allah kata gue nih, lu gila lu, gue cabut. Persetan kata gue deh, bodoh amat kita cabut. Udah gak bisa, udah gak bisa kata gue deh. Lu mau M-Star kek, mau apa kek, gak bisa ke situ. Jarak dekat, kalau jarak jauh gue masih oke lah. Kayak dari sini ke sono gitu ya, beda satu blok jalan gitu, masih gue ladinin guys, atau seberang-seberangan jalan masih gue ladinin, bener.